Perkap adalah salah satu perundang-undangan yang mengatur internal anggota dan lembaga kepolisian secara administrasi dan operasional. Namun faktanya, masih banyak anggota kepolisian yang belum mengetahui dan memahami secara komprehensif peraturan Kapolri disebabkan kurangnya akses terhadap perkap yang ada. Dengan demikian, eksesnya tidak sedikit personil Polri yang melakukan tindakan di luar prosedur, sehingga dapat merugikan pribadi, organisasi, maupun masyarakat. Hadirnya e-perkap ini menjadi solusi dalam permasalahan tindakan non-prosedural dari personil Polri dengan mekanisme penggunaan aplikasi yang modern dan mudah diakses. Aplikasi e-perkap dapat diunduh secara gratis pada setiap handphone yang berbasis Android. Aplikasi e-perkap sangat mudah dan sederhana untuk digunakan. Dapat melakukan penelusuran secara detail terhadap perkap yang dituju dengan menggunakan kata kunci. Aplikasi ini dapat digunakan tanpa terhubung jaringan internet, WiFi, maupun pulsa, atau dalam kondisi jaringan offline. Aplikasi e-perkap ini berisi dokumen peraturan Kapolri dari tahun 2005 hingga tahun 2017. Pertama, e-perkap dapat digunakan untuk mengakses perkap yang diinginkan berdasarkan tahun terbit. Pada tampilan awal, geser pada bagian bawah sesuai dengan tahun terbit yang Anda inginkan. Kemudian klik, maka akan muncul dokumen perkap sesuai tahun terbit yang Anda inginkan. Kedua, e-perkap dapat melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci pada kolom search yang tersedia. Pada tampilan awal, klik tombol search. Kemudian masukkan kata kunci yang Anda inginkan. Maka akan muncul dokumen perkap yang memuat kata kunci yang Anda inginkan. Ketiga, e-perkap dapat memunculkan pasal per pasal peraturan Kapolri dari hasil penelusuran berdasarkan kata kunci. Semoga dengan hadirnya aplikasi ini dapat bermanfaat dan digunakan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Aplikasi e-perkap ini dipersembahkan oleh mahasiswa S2 STIK PTIK Polri sebagai